Awak ni betul, orang kata betul. Budak-budak duduk mengaji ni perlu nasihat suku lah ni ni deh. Bukannya masalah sangat. Sabing hal ke tua tak mengaji suruh duduk umum. Tak ada nak tanya. Bukan masalah tu. Nah. Anda juga lagu tu. Cuma tempat dia nak sini, dia susah hati. Ya budak dia nak mengaji lagi. Dia kata, tua tak beri dah. Anda juga lagu tu weh. Ada kau cerita agak sekali ke? Kita tengok sekali lah dia tulis dia untuk terakhir. Orang tua saya suruh saya berhenti mengaji. Lepas tulis tu ponok dia tulis di kita. Supaya duduk di rumah pula. Padahal ilmu fardu ain saya belum faham lagi. Adakah dinamakan anak deraka jika saya pergi mengaji juga tanpa izin orang tua saya? Oh, ya, jawab dia bila nak mengaji ilmu syarak. Tak kira fardu ain, fardu kifayah, dia ilmu syar'i. Bila kita nak mengaji ilmu syar'i, bila sebut ilmu syar'i, ini ilmu syarak hak pada asal lima, iaitu ilmu tauhid, fiqah, tasawuf. Ini tempat ambil Quran hadis. Jadi lima ilmu syar'i dia panggil. Lepas tu nak gerti situ dia kena ada alat ilmu syarak. Nahu, sarah, balaghah tu termasuk bayar badan atau ilmu lughah. Dia panggil apa dia ajar di pondok ilmu tu? Nah, tak ada ilmu akademik-akademik, tak ada dia ajar ilmu ni. Pada guna-guna kitab, kitab turas. Kitab ulama. Bagi-bagi ilmu tu. Nak ajar ni. Maka bila dia menuntut ilmu syarak, tak ada syarat izin oleh ibu bapa. Bahkan ibu bapa lari pergi juga tak ada masuk dalam diraka. Tapi kalau hak lain, wajib kipayah lain, kena terhati tak izin ibu bapa. Kena buat mesyarat, kena bicar. Tapi kalau nak mengaji ilmu syarak, tak ada apa-apa. Jangan pergi. Pergi juga. Tak ada masuk dalam diraka. Walaupun kata pasal budak diraka, kata gila dia dilapah je. Syarak tak ada bila diraka. Sampai Imam Syafi'i ketika dia duduk di Madinah, ibu dia di Mekah, bila dia nak pergi ke Iraq ni bertemu, walah dia dengan imam dah tu, dia tu nak pergi jumpa dengan ashab Abi Hanifah, kerana dia dengan imam Abu Hanifah dia tak sempat, dia tak ada masa kita sini panggil. Dia nak bertemu dengan ashab Abi Hanifah di Iraq ni, maka dia nak hijrah pergi ke Iraq. Dia buat bicara dengan Imam Malik, macam mana kena balik royak ke ibu dulu kah? Tak payah. Tu dia deh. Itulah anak kata kepada adik ni, anak mengaji cara ilmu syarak, mengajilah. Mengajilah. Tu dia deh. Pasal orang tua tak faham tu. Nah, dalam dia tu dah. Allah, sepatutnya Allah mujunya. Setengah orang tua ni mujunya anak nak mengaji sampai apa nak. Mujur biarlah anak nak mengaji. Biarlah dia jauh patah rutuk dengan sahabat anak nak mengaji. Oh, patah anggot tu hiburan. Ni dok. Telah tak ada pola mengaji lah. Kan nak mengaji agama sungguh mengaji. Itu dia. Sebab manfaat tu umum. Ibu bapa dia pun boleh manfaat juga dengan ilmu. Wa ilmi yuntafa'ubih. Kerana bila ilmunya dapat, manfaat tu bagi dia dan bagi ibu bapa sendiri dan semua seluruh. Itu dia. Kalau ilmu lain pada ilmu syarak tu tak boleh.